sayang sekali. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya tentunya. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas adalah editing jeduk-jeduk menggunakan DJ Wisnu Unggil ya, yang lagi viral juga di TikTok. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah menyiapkan untuk fotonya. Di sini kita akan editing secara cepat di aplikasi CapCut ya. Dan tentunya tanpa watermark ya. Di sini kita akan menggunakan template dan tanpa watermark. Jadi untuk hasil tanpa watermarknya ataupun cara menghilangkan watermarknya, teman-teman bisa tonton videonya sampai akhir. Nah, baik, jadi di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi CapCut ya. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, silakan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis ya. Kemudian kita masuk saja ke bagian menu template dan teman-teman bisa masuk saja ke bagian kata kunci pencarian di sini dengan kata kunci yaitu Wisnu Unggil ya. Oke, jadi di sini ada dua versi ya teman-teman. Jadi ada versi slow-mo dan ada versi yang sedikit cepat. Nah, di sini admin akan pilih yang sedikit cepat ya. Oke, jadi admin akan pilih di posisi nomor 4 ya. Di sini kreatornya banyak sekali dan bagus-bagus semua. Silahkan teman-teman bisa dipilih saja. Nah, untuk kali ini admin akan pilih di posisi yang cepat ya untuk DJ-nya. Di sini kita lihat terlebih dahulu untuk jeduk-jeduknya teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa klik saja di bagian gunakan template, kemudian tinggal kita masuk saja ke dalam foto. Nah, di sini kita masuk ke menu foto, kemudian teman-teman bisa cari untuk foto yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini admin akan pilih untuk foto ini. Caranya tinggal kita klik saja bagian fotonya. Oke, sampai menu pertinjau muncul ya teman-teman. Oke, jadi ketika menu pertinjau sudah muncul seperti ini, artinya sudah pas. Di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Nah, maka akan langsung jadi dan di sini masih ada watermarknya, nanti bisa kita hilangkan. Di sini kita putar terlebih dahulu untuk hasilnya. Oke, jadi untuk menghilangkan watermarknya ada dua cara. Yang pertama di sini kita klik saja bagian ekspor. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih di bagian ekspor tanpa tanda air ya. Kemudian trik yang kedua adalah ketika hampir mencapai 100%, di sini teman-teman bisa klik saja bagian tombol home di HP kita ataupun tombol keluar di HP kita ya. Nah, ini triknya agar videonya tidak ada watermarknya, kita langsung keluar saja. Kemudian di sini kita cek saja di dalam video dan di sini sudah masuk ya dan sudah tanpa logo dari aplikasi CapCut-nya. Baik, di sini bisa kita cek untuk hasilnya teman-teman.
Oke, baik, jadi untuk selanjutnya, untuk uploadnya ke TikTok, teman-teman bisa melalui beranda luar TikTok ya, jangan melalui aplikasi Capcut yang dialihkan ke TikTok. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi Capcut yang dialihkan ke TikTok, nanti watermarknya masih akan tetap ada. Nah, di sini, cara agar video kita juga banyak view-nya, di sini kita menggunakan musik yang lagi viral. Contoh seperti ini mencapai 108.000 yang like ya. Nah, caranya tinggal kita klik save bagian musiknya, kemudian kita masukkan video yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Oke ya, tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat, tetapi jangan lupa nanti di bagian volume teman-teman kecilkan ya. Nah, untuk volumenya itu sendiri teman-teman bisa kecilkan di bagian yang kedua ya. Oke, kita klik save bagian berikutnya. Jangan lupa juga buat hashtagnya teman-teman, jika ada hashtag yang berlogo biru silahkan teman-teman bisa ditambahkan saja. Nah, oke, ketika memiliki playlist juga teman-teman bisa ditambahkan. Kita klik selesai dan tinggal kita posting saja. Nah, ini triknya ya, trik agar video teman-teman lumayan untuk view-nya ya, ataupun ya ratusan dan ribuan teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, masih baru sudah mencapai 300 dan di sini sudah mencapai 700-an teman-teman ya. Nah, seperti itu ya triknya agar video kita itu FYP ya. Jadi kita menggunakan musik yang berbeda yang lagi viral juga. Nah, nanti di bagian volume teman-teman bisa dikecilkan ya, karena istilahnya kita menumpang ya, menumpang musik yang lagi viral yang lain ya. Seperti ini sudah mencapai 10k ya, jadi tanpa promosi. Nah, di sini sudah mencapai 48k ya, teman-teman bisa lihat ya, 48k dan tanpa promosi. Otomatis ketika video kita mencapai ribuan seperti ini, otomatis followersnya akan bertambah sendiri teman-teman. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja. Oke, jadi untuk hasilnya sudah jadi dan sudah masuk. Di sini bisa kita cek saja untuk hasilnya, teman-teman. Cukup mudah buat editing jeruk-jeruk ya, menggunakan DJ Snowgill yang lagi viral juga di TikTok ya. Nah, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang pemula yang ingin editing secara cepat di aplikasi Capcut ya, bisa menggunakan trik ini. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.